Oke, assalamualaikum, selamat malam. Ketemu lagi bersama tim Patroli Mesri. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat selalu ya. Tim Patroli Mesri saat ini berada di lokasi sumur keramat, sumur 7 keramat ya, yang berada di Kampung Tanjakan, Desa Sukajaya, Kecamatan Cugenang, Cianjur ya. Kita menuju lokasi ya. Buat teman-teman yang sudah hadir, tolong bantu cek sinyalnya ya. Wow, ini turunan ya. Jalanannya turun ya. Wow, wow, wow. Cek sinyal ya, buat teman-teman cek sinyal. Oi, kantong dibawa. Yang di Facebook ada Teh Imasnya ya. Dubai hadir. Oke, terima kasih Teh Imas, bantu di share, di like. Wah, jalannya licin ya. Mending jalan tanah. Ini kita sumur keramat ya. Sumur 7 keramat ya. Kita barusan izin ke kuncennya dulu. Kita dikasih kartu izin. Wow, udah ada sambutan ya, teman-teman ya. Itu sumurnya ada di bawah ya. Nah, ini sumurnya ya. Untuk di Facebook ada Sophia Elani, serem ih. Iya, serem apalagi malam Jumat ya. Imas di mana Kang? Ini di sumur keramat, sumur 7 keramat ya, yang berada di Kampung Tanjakan. Sophia Elani posisi di mana Mas? Posisi ini di masih Cianjur ya. Ini ada rekomendasi dari viewer ya. Lokasi di sumur keramat. Sumur ada di bawah sumur ini. Wow, mantap. Sambutannya mantap ya. Ini jalannya licin. Buat teman-teman tolong bantu cek sinyal ya, di komen sinyal tolong, yang di YouTube juga di Facebook ya. Assalamualaikum. Wow. Wow. Kayaknya di bawah sinyal jelek Kang Nurdin. Kan di sini lokasi bagus sih spotnya ini. Assalamualaikum. Ini udah ada yang nyambut Kang Nurdin. Cuma agak hati-hati ya karena penuh dengan jurang. Kalau ada apa-apa lebih baik mundur aja. Sepatu bagus. Buat teman-teman gimana sinyal bagus buat teman-teman? Tim tolong bantu dipantau sinyalnya ya.
kita masih cek-cek dulu ya, takutnya kita nggak sempat survei ke sini ya, takutnya ada jurang juga ya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Wow. Kang, di mana Kang? Spot yang bagusnya? Sini bagus nih Kang. Oke, kita masih cek-cek lokasi ya. Takut masih ada jurang ya. Ini masih soalnya lokasinya jurang-jurang begini. Ah, sumurnya ini kayaknya apa di bawah? Ini yang rekomendasinya ada di pemantauan di atas ya. Di bawah sih, ke bawah lagi kayaknya sumur tujuhnya. Coba tahu. Hah? Kita mau ke bawah atau gimana? Sumur tujuhnya? Bang Apes bisa kasih baterai lebih baik ntar di belakang. Sini ah? Kalau sinyal nggak memungkinkan, lebih baik di sini. Coba. Kita turun ke sumur tujuhnya ya, kita cek dulu lokasi sumur. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Sinyal nggak memungkinkan ya. Sinyal bagus ya. Halus ya, mana? Halus. Assalamualaikum. Ini sumurnya ya, tapi Kang Nurdin, enakan di atas Kang Nurdin? Enakan di atas? Kang Nurdin, enakan di atas auranya? Kita cek sumurnya ya. Karena di sini sih mitosnya emang sumur ya. Sumur ini sumur keramat. Tapi ini zonanya ya. Aduh. Oh, ini dibilang sumur tujuh ya. Buat teman-teman ini sumur tujuh. Ini juga suka dipakai pengobatan ya, sumur tujuh ini ya. Ini sumur tujuh, sumurnya ada tujuh ya, sumur. Bantu up ini ya, bantu up lawannya. Oh, ini jadi kita ke bawah ya. Ini
spotnya agak sedikit membahayakan juga sih. Oh, ini sumur tujuhnya ya. Hmm, ya. Eh Pak, kalau bahasa di sini ini pancuran tujuh ya. Ini mata air bukan dari mana-mana, ini murni mata air dari sini ya. Dari mata air dari atas. Ini dari bawah bambu. Bawah bambu ya. Udah lumayan ada sambutan-sambutan ini. Merinding-merinding. Pokoknya buat pemirsa pasti menyesal kalau tidak menonton live ini. Ini benar-benar sepoton, sangat wow gitu. Saya sendiri nggak tahu nih kuat atau enggak nih di sini. Ini kita ngekspor mau di sini atau di atas? Sini. Tapi ya, enakan di atas loh. Ini. Hah? Jadi yuk, pedo. Itu sementara di sini. Entah Kang Nurdin lari lagi. Enggak. Buat di YouTube baru ada Teras Bosi Hospital hadir ya. Terima kasih yang sudah hadir. Oke, kita udah disambut ya sama Sosok Putih ya tuh ya. Wow, auranya mantap. Assalamualaikum. Oke, gimana tim? Mau langsung ekspor atau gimana? Kayaknya langsung. Bang Pes, ini turun nggak di sini nih Bang Pes? Kayaknya yang solo ini. Harus solo ya, Kang Asep ya? Mau Bang Pes dulu nih? Insya Allah. Mau ekspor langsung Bang Pes di sini nih Bang Pes? Hah? Bang Pes aja dulu. Maaf, Bang Pes, terus Kang Nurdin biar saya terakhir, nggak apa-apa. Ya. Gimana Bang Pes, perasaannya di sini nih? Oh, benar-benar ini auranya benar-benar mantap sekali. Barusan disambutnya dengan baik juga sih. Assalamualaikum. Ini tapi zonanya Bang Apes ini nggak bisa kemana-mana. Ini ya, juga ini ya. Kayaknya di sini aja ya. Enggak, kan yang dituju ini. Ini yang dituju ya. Buat di Pespeg ada siapa nih? Si ada Teh Imas ya. Sinyal bagus aku Kang. Oke, kita lanjut di sini ya. Ini ke Usum Naon di Puncak Manis Teh. Aduh, ini udah kelewat nih komenan ini. Udah banyak nih. Oke, tim gimana tim? Mau langsung ekspor di sini ya, atau gimana? Nih, karena penonton juga udah agak sabar mungkinnya. Ya buat teman-teman kita langsung aja ya. Panggil host kita siapa nih yang duluan nih? Yang duluan bintang tamu ya, Bang Apes mungkin. Bang Apes mau turun duluan? Yap. Oke, buat teman-teman biar kita langsung gak nunggu lama karena penonton juga udah banyak ya di YouTube sama Facebooknya. Oke, gimana tim? Ya, Bapes dulu ya. Bapes, bisa kesini bentar, ini jalanannya sempit. Ini jangan terlalu banyak gerak, karena ini jalannya sedikit juga. Oke, buat teman-teman, kita langsung aja ya, kasih ke Bang Pes ya. Bang Pes, siap ya? Siap. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, doa minta doanya teman-teman. Ya, kita juga nggak dihadirin. Yang tidak diinginkan. Nggak dihadirin Pak Wang juga ya. Kuat, langsung aja lambaikan tangan. Jangan apa tuh, jangan memaksakan. Siap, insya Allah minta doanya. Oke, siap, saya langsung kasih baterai.
ini aja kasih yang besar aja ini kasih. Mau yang ini? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya tim pulang dulu. Pokoknya ya. semangat. Ya, amin, minta doanya ya. Oke, assalamualaikum. Sambil menunggu, itu gimana jalannya? Oke, siap bawa baterai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan diberikan umur panjang. Kali ini saya berada di apa? Ini daerah apa sih? Daerah Cugenang. Di sini saya akan mengungkap mitos-mitos apa yang ada di sini. Ini katanya sumur tujuh. Di sini konon katanya ada sering sekali warga di sini sering ada yang nampak, tapi ini kalau malam nggak ada yang berani ke sini. Dan saya di sini bukan nantang ya. Bukan datang, tapi saya cuma silaturahmi. Dan ini katanya mitos ini keramat juga. Tapi saya tidak mengganggu. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Minta doanya ya. Kita sapa-sapa dulu buat yang di Fansbag. Mas Imas, Dubai hadir. Terima kasih. Sofia Erlani hadir. Aku Mas. Terima kasih. Sofia Erlani serem. Iya, nyatalah. Minta doanya bos. Di mana Kang? Ini posisi di apa di? Di Curug Tujuh, adanya di Kampung Tanjakan. Mitosnya di sini ada banyak sosok-sosok yang ini, warga di sini juga sering nampaknya. Buat yang di YouTube, Neng Hanan, amin ya robbal alamin. Gibran Al Ghazali, amin, sukses lancar, amin. Jadi video macam-macam gaskeun, oke. Neng Hanan hadir hati-hati Kang, ya minta doanya. Di sini lokasinya segini ya. Teman-teman gak bisa eksplor jauh berhubung ini lokasi juga jangan sangat sempit. Ya mudah-mudahan gak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Pokoknya jangan lupa subscribe terus channel Pastor Li Misteri yang di YouTube dan yang di Facebook. Jangan lupa share. Buat teman-teman yang punya tempat bisa rekomendasi di nomor tertera di bawah. Oke, langsung saja. Oh, ini auranya benar-benar astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hadir. Di sini saya bukan menantang, tapi saya ingin menguap fakta-fakta mitos-mitos di sini, dan saya di sini tidak bertujuan mengganggu, saya cuma silaturahmi. Maaf ya teman-teman, di sini nggak bisa jauh, dan ini ada ntar dulu ini bener-bener ini Allahu Akbar. Energinya benar-benar ini. Energinya benar-benar sangat ini sekali. Udah mulai. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ini lokasinya sangat sempit ya, teman-teman. Saya gak bisa jauh-jauh. Banyak batu juga di sini enggak ini. Konon katanya pokoknya kalau malam udah enggak ada ini, kalau pas maghrib juga enggak ada orang yang berani lewat sini. Bener-bener ini posisi Allahu Akbar, ini lokasi. Barusan ini dari atas saya nyenter ke sebelah kanan, tahu apa di sini. Buat teman-teman yang punya indra keenam bisa screenshot sosok apa di sini.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu di atas kayak ada yang ngelambaiin tangan apa sih? Biar gak tegang, saya baca lagi komenannya. Buat yang di YouTube, Aden Hendrik, Hedin TV hadir Kang, terima kasih. Aden Hendrik diraksa energinya, lawan Kang pakai energian. Bisa aja. Ini di atas. Itu apa teman-teman bisa lihat apa di ini, di apa, di dalam pohon bambu ini, nggak tahu apa. Buat teman-teman yang punya indra keenam boleh di screenshot ada sosok apa di sana, bisa di screenshot. Apalagi sebelah kanan ini, benar-benar ini benar-benar uji nyali. Saya di sini sendiri. Ini apa sebelah sini, di atas ini pohon bambu ya teman-teman. Saya kesana susah sekali. Ini atas. Ini pohon bambu semua. Saya berada di bawah, jauh dari pemantauan juga. Allah kabar. Nanti dulu teman-teman. Assalamualaikum. Itu sosok apa teman-teman sebelah sana, bisa pas yang di tengah-tengah ini, bisa di screenshot buat teman-teman. Sosok apa sebelah sana? Dari kiri kanan ini mantau terus. Saya tidak mengganggu, saya cuma silaturahmi ke sini. Assalamualaikum. Ya kita baca lagi komenan. Maaf barusan ini saya sambil pegang ini. Ali Abdurrahman, coba ning kamera slow. Awi anu Mang Ajo. Dijajek Awi anu Mang Ajo. Mas Imas ayam mata yang melihatin, iya teh. Ali Abdurrahman kunti merah arah jam 1. Allahu Akbar. Nanti dulu ganti ini dulu. Aduh. Begal. Allah, ada suara barusan, ada suara dari atas. Gak tahu suara apa. Ada suara dari atas. Mungkin dia udah mulai ini. Mulai mendekat. Ini ya, teman-teman. Ini curugnya, curug apa sih? Curug 7. Barusan ada suara di atas. Buat teman-teman yang punya indra keenam boleh di screenshot. Kita baca lagi supaya nggak tegang ini. Teras Bosi hadir Kang. Terima kasih Jurnal News. Ops. Hedin santai Kang ya. Minta doanya ya. Mas Imas, Kang ada yang nangis ya. Barusan ada ini juga. Oh. Apa itu apa? Buat teman-teman bisa screenshot apa sosok apa? Ini ke kepala. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullah. Buat teman-teman yang punya, supaya nggak tegang,
baca dulu ini buat teman-teman yang punya lokasi, rekomendasi lokasi bisa ini. Itu di atas dari tadi ada suara-suara apa ya teman-teman, buat teman-teman. Tuh, ada yang lempar dari atas barusan, teman-teman dengar? Ada yang ngelempar buat teman-teman. Oh, ada ini sebelah kanan kayak ada yang melayang tahu di sini nih. Barusan ke dekat pohon pisang. Buat teman-teman yang punya indra keenam silakan screenshot. Kita baca lagi komen Mas Imas, Kang, aya ipit. Allahu Akbar, tong kita tuh, Kang, hati-hati ya. Heri Ariska kabur tong gitu. Ri ah. Neng Riek, si Sophia Eliani pundung tahu muncul dan orang eta cenah tong pundung atuh eta di dapuran bambu, Kang. Aduh, masih Mas tong kita tuh, masih Mas. Ini barusan ada yang lempar mulu dari atas. Ini kita ke atas. Kita ini puter. Ini saya di sini sendiri, saya gak bisa kemana-mana. Ini saya di sini. Soalnya lokasinya teman-teman bisa lihat di sini sangat ini sekali. Itu ada gerak-gerak cuma satu ya teman-teman. Ada ya gerak-gerak ini dari pohon kelapa, yang lainnya enggak. Itu gerak-gerak. Mungkin teman-teman bisa tahu apa itu, sosok apa yang punya indra keenam. Yang punya indra keenam boleh screenshot. Coba lihat tuh. Cuma itu doang. Allahu Akbar. Buat teman-teman bisa screenshot sosok apa. Aduh, ini kepala udah mulai. Dan di Allahu Akbar, itu apa, sosok apa teman-teman? Bisa di screenshot sebelah sana sosok apa ini, kamera ngeblur terus. Allahu Akbar. Kamera ngeblur terus. Allahu Akbar. Saya gak bisa kemana-mana ya teman-teman. Allah, minta doanya, pokoknya bantu doa teman-teman, bantu doa. Ini ada suara sih di belakang saya, ada suara apa kayak? Ada suara belakang saya. Teman-teman dengar, barusan ada suara. Bisa dengar? Hari Ariska bu, kata mah, ting merenan. Mas Imas kunti Kang, aduh, tong kita tuh teh, jadi dia sorangan, aduh baiklah. Ujinji Skywan, sosok-sosok Hari Ariska asup atau sep, katajuk. Heh, katajuk, kira iya tuh bisa kemana-mana Kang Heri. Iya tajuk, tah tajuknya kosong, tuh iya tajuk kosong, iya tuh bisa. Itu apa? Itu apa teman-teman? Teman-teman bisa lihat apa itu? Itu apa teman-teman? Kayak yang nunduk gitu. Oh. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Saya ini penasaran, ini di belakang ini nih ada suara, terus ada yang lempar-lempar juga di sini. Ini posisi saya jauh dari pemantauan, ini lokasi di bawah pohon bambu. Dan buat teman-teman coba cek sinyal bagus. Mudah-mudahan bagus. Aduh. Kita hening sejenak. Aduh. Mas Imas pocong kan tuh teh Imas tong kitu wae aing aduh. Rijajek atuh udah jomblo ye aing ngembung.
Aduh. Sabarkan atuh Ariwanian mah hi puguh hese ya Kang Heri. Ini susah ini. Ini susah kemana-mana. Allahu Akbar. Kita pelanin ya kamera ini senternya. Kita lihat sekelilingnya. Aduh Allahu Akbar ini belakang. Ini kepala udah mulai. Pas saya nyenter ke sini dari belakang sebelah kiri ada yang lempar terus. Buat teman-teman yang punya tempat bisa rekomendasi ke kita, bisa hubungi Penspek. Ayo taikin lagi powernya supaya saya lebih semangat lagi, dan maaf nggak bisa kemana-mana ini lokasinya. Aduh. Allahu Akbar tuh, ini saya susah ya. Kita saya maju ini. Ini apa tajuk sih apa namanya musala kecil. Ini apa? Tahu itu buat teman-teman bisa lihat sebelah sana ada sosok apa sih dari tadi. Ini terus. Kita ke sebelah sini. Ini ya susah ya, teman-teman tuh susah ininya. Ini posisi di belakang, Ini belakang. Ini ada suara, Aduh, Akbar tuh. Ininya. Aduh. Dengar gak teman-teman di sana ada suara? Saya di sini nggak jelas tapi dengar ini. Tahu sosok apa buat teman-teman yang tak? Apalagi nih di atas. Ini di atas. Ini kita ke sebelah sini. Aduh. Allah, waktu ininya susah teman-teman. Ini belakang. Saya barusan di depan. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Ada yang ini. Aduh, kita mundur, kemana lagi? Aduh, ini gimana? Susah. Di sini barusan ada. Saya penasaran, apa sosok apa? Barusan di sini di dalam ini ada. Di dalam ini ada yang Allahu Akbar. Bisa dengar teman-teman? Barusan ada tim. Aduh. Ini saya sama. Barusan dengar teman-teman. Ini ada, aduh, bau-bau. Ini ada bau-bau teman-teman. Bau apa lagi? Allahu Akbar. Bau-bau apa lagi? Ini bau apa lagi? Oh. Allah. Ini saya bingung. Mau kemana tempat? Assalamualaikum. Allahu Akbar. Kita baca lagi komen ya. Kang Bos, Mang fokus jembatan awit depan. Mas Imas awas eta nampakeun. Aduh, teh. Babah Nura karya Mang. Mas Imas eta kuntilanak atuh teh tong kitu, aing atong kitu teh. Ieu kesang ti kakieu. Babah Nura meta togel hantong, babah tong kitu pamali, pamali. Jadi Saudi. Hatur nuhun orang Saudi, hatur nuhun yang udah ada, hadir. Hatur nuhun. Buat yang di ini atau apa? Buat yang di YouTube. Aduh, ini baca sampai baca komen sampai enggak ini. Eta Kang dinata kacau jika aya kitu. Aduh, tong bareng-bareng kitu aing ah.
Di mana Kang? Di mana? Di mana? Atuh Kang, tong kitu tuh aya suara wae sing korosak si korosak aing naon deh. Aduh. Allahu Akbar. Ini susah barusan. Ininya apa? Ngelowo tuh tiga bros. Tiga bros. Sekarang hilang lagi baunya. Barusan ada bau ini kayak melati gitu. Buat aduh ini ngebrut terus sebelah sana. Buat teman-teman yang punya indra keenam boleh di screenshot sosok apa aja di sini. Aduh. Allahu Akbar. Ini di atas apa lagi? Aduh. Kita balik lagi. Saya nggak bisa kemana-mana. Aduh, mudah-mudahan nggak ada terjadi apa-apa ya. Minta doanya teman-teman. Tuh ini jalannya tuh batu semua. Saya susah. Barusan di sini ada yang ini juga. Saya nggak bisa kemana-mana. Tapi saya akan coba. Insya Allah masih kuat. Minta doanya. Itu barusan apa? Di sana. Kita maju ke depan lagi. Ini susah saya. Aduh, ini keringat. Ini keringat. Aduh. Ini Curug 7 ya. Ini berlokasi buat teman-teman yang belum tahu, ini berlokasi di daerah di Kecamatan Cugenang. Di lokasi di Kampung Tanjakan ya. Buat teman-teman yang punya tempat bisa rekomendasi ke itu apa? Barusan kayak ada yang jalan dari sini dari bawah ke atas itu di pohon bambu. Kayak ada yang jalan, teman-teman bisa lihat apa? Barusan sekelebat kayak ada yang jalan ini. Allahu Akbar. Ini ininya ya teman-teman, sangat ini sekali airnya. Aduh, ini kepala udah mulai lagi kayak ada yang Neng Hanan sukan hitut eta kuti aku untung gitu nyata ting naon ya Allah ya Rabbi. Budis teh sejati gede. Heeh. Aduh Allah Akbar. Gerwok kuti sampai sang atuh tong gitu. Mas Imas atas belah kidul. Belah kidul teh belah kanan lin. Heeh nyata gue teh. Mang Heri sinang yu. Heeh. Tong ah borangan. Oh, tah udah mulai lagi ada. Ini bau apa lagi? Ini bau apa? Neng Riet, tegampang meren eksplor gitu teh. Sok cobain punya dia. Oh nyata teh. Neng Riet teh wartosan sasin gitu teh. Aduh aingnya. Itu tialikin batu. Cobakan bari hese kemana-mana. Sok cobakan namanya itu ya. Minta duana ya Allah ya Robi. Assalamualaikum. Untuk dihadirkan oge bisa hadir nyata. Allahu Akbar. Aduh. Itu ada teman-teman bisa lihat barusan sekelebat ada tahu. Allahu Akbar. Itu apa? Ini kamera ininya enggak jelas senternya. Kalau gas ini itu merah-merah apa ya? Sok merah apa? Buat teman-teman bisa screenshot apa? Sebelah sana dekat pohon yang tinggi ini sosok apa sebelah sono tadi dari sono ada yang nangis apa sih. Ini bau makin nyengat. Aduh ini keringat lagi. Ini sebelah sono ada apa lagi yang lempar-lempar juga di sini nih di pohon ada apa ya teman-teman, bisa di screenshot buat teman-teman yang punya indra keenam bisa di screenshot sosok apa di ini di atas. Tadi saya ngelihat ada suara
suara. Teman-teman dengar gak ada suara barusan? Krecek-krecek apa? Suara apa? Aduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barusan ada suara, saya ini barusan kamera ke sebelah kiri, di sini sebelah kanan ada suara apa? Aduh. Aduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham. Aduh. Yang tadi ada yang kayak ada yang duduk di sini, pas tadi putih, sekarang enggak ada. Bisa di screenshot, sebelah sana bisa di screenshot. Teman-teman jelas gak ini kamera ngeblur terus? Kamera ngeblur terus. Kamera ngeblur terus. Jelas gak ke kamera teman-teman? Itu sosok apa dekat pohon ini? Dekat pohon yang tinggi ini? Allahu Akbar. Barusan ada Allahu Akbar. Barusan ada sekelebat ini di pohon ini merah-merah, enggak tahu apa, sekarang enggak ada barusan. Buat teman-teman yang punya indra keenam bisa screenshot sosok apa di sini. Mudah-mudahan tong inces. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh. Wah, benar-benar ini tempat Kang Ujay, Kang Udin. Ini benar-benar tempat, aduh. Ada suara, ada yang lempar mulu dari sini, apa lagi? Assalamualaikum. Saya kesini nggak mengganggu ya. Kalian jangan ngerasa terusik, saya di sini cuman nguji, cuman mengungkap apakah benar di sini ada sosok-sosok yang ini. Mudah-mudahan nggak mengganggu lagi ya, khususnya ke saya. Allahu Akbar. Aduh. Allahu Akbar, Allah. Barusan ada sosok putih. Sosok putih di sana. Teman-teman bisa lihat barusan sekelebat di sono pas di atas pohon sana. Bisa ngelihat, bisa di screenshot. Barusan di sana ada sekelebat ke atas. Enggak tahu sosok apa. Aduh. Aduh, ini. Aduh. Sebelah kanan, sebelah kiri. Aduh, ini kemana nih kamera? Allahu Akbar. Saya baca komen dulu. Maaf yang barusan gak ke ini. Mang fokus di jembatan Awi belah mana? Oh, tadi itu mana sih jembatan Awi teh? Di belah luhur, iya sebelah hanap. Mas Imas di hati-hati Kang nya. Minta doanya, minta doanya. Jangan transparan masih kuat insyaallah bentar lagi lah. Bentar lagi. Mas Imas ucapkan sampurasun, nanti ada yang jawab. Aduh. Alah, kena ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Aduh, masih di kieu aing. Masih jadi kieu kana punuk. Allahu Akbar, masih. Allahu Akbar. Itu sosok apa lagi di sini, kok banyak yang kayak ngelayang-melayang gitu. Tapi enggak ini enggak wujud. Ada suara nangis sebelah sini. Ada suara. Aduh. Allahu Akbar. Tim udah berapa menit tim? Aduh. Aduh ini kepala udah ini tim euy. Aduh. Sekarang sosok merah itu yang deket pohon sekarang gak ada. Tadi ada sosok merah tapi masih belum jelas. Sekarang gak ada. Bisa lihat teman-teman. Aduh, ini gimana sih? Ini belakang ini masih ini mulu. Allahu Akbar. Maaf saya agak ganggu. Aduh. Aduh. Tolong. Buat teman-teman yang punya indra keenam bisa screenshot. Aduh, ini benar-benar spotnya ya Allah ya Rabbi. Kang Ujay, Kang Nurdin, ini benar-benar Allahu Akbar menegangkan sekali ini. Aduh, di bawah bambu saya gak bisa. Allahu Akbar. Barusan ada apa? Kayak ada yang ini ke atas mulu dari tadi. Ini di pas pohon bambu ini nih.
Ini ngebrur terus, ngebrur. Ngebrur terus. Allahu Akbar, Om Ocong tuh ngobrol satu tong gitu, duaan. Mas Imas, hati-hati Kang, nya. Aduh, ini di aduh, loh, ada suara. Aduh yang ngelempar mulu sih, banyak yang ngelempar dari sini. Banyak yang ngelempar. Yang ngelempar mulu dari sini. Tim kematim, ah. Allahu Akbar. Di sini barusan ada ini lagi. Ini bolong. Ada yang gebuk-gebuk mulu dari sini. Allahu Akbar. Mas, ini kan ini musala. Allahu Akbar. Aduh, ini apa lagi? Ini tajuk ya. Allahu Akbar. Tim ganti. Aduh, bener-bener tim ini. Aduh, kok barusan ada yang nyala? Kayak ada yang nyala di sana, teman-teman. Barusan kayak ada yang nyala. Allahu Akbar. Barusan aduh. Kayak ada yang nyala. Tim guys, ah. Tim ganti tim. Aduh, teman-teman benar-benar ini. Kang Ujay, Kang Nurdin, ini benar-benar Allah Robi. Kang Ujay. Ini siapa dulu? Ganti. Nanti dibarbarin lagi sama Kang Ujay sama Kang Nurdin. Aduh. Ini baunya bau apa lagi baunya? Bau-bau aduh. Kayak bau melati gitu ya, melati Alibaba. Ini di sini kayak ada yang ini mulu pas ke belakang kemarin di iniin tuh. Allahu Akbar. Ya, saya baca komen dulu ya supaya enggak ini sudah tegang. Mas Imas ucapkan sampurasun udah yang tadi tuh. Tadi dulu ini cerita. Murasta awaskan di belakangmu sedang bermain umpatan. Aduh aing. Kang Udin, merapat. Murasta, ocongnya belum mandi. Aduh, Kang Tongkit lainnya ya teh. Aduh. Kang Udin, merapat. Satu tim, sok buru aing jemput. Tim. Ini yang melempar mulu dari sini nih, tim. Aduh. Tim. Kang Ujay merapat. Tim. Tim gak bisa kemana-mana tim. Yang mantau mana di baronge sugan di tim teh. Tim. Aduh. Tim. Allahu Akbar. Mana tim tadi sarare sugan. Aduh tim kemana tim. Aduh ini gak kuat tim. Tim. Ini sebelah sini ngebrur mulu. Tadi ada sosok merah di sono. Enggak, Allah Akbar, enggak tahu sosok apa. Buat teman-teman yang punya yang terkenal pasti tahu itu sosok apa. Mudah-mudahan enggak bestie ya. Itu lain-lain bestie gitu mah. Itu tim, kemana tim? Ya, tim mana kan di tim teh? Anu mantau tuh tim. Kita baca dulu komen lah sampai enggak ada gangguan tim. Jibran Al-Ghazali ada yang nangis tuh. Heeh, nyata aduh, ada yang nangis tadi tuh. Info jalan pedesaan siap meluncur. Siap. Oke. Terima kasih. Tim mana tim? Tim Telila deui yang hese ieu teh kemana nih. Kaluhur Kang, katanjakan aya lembur abdi di luhur. Aduh, kumaha meureunna kaluhurna ieu teh hese. Manya kaluhur wae. Aduh. Tim. Kumaha tim? Tim. Aduh saya teh unuk ka dieu deui ngah. Tim mana atuh? Tim mana tim? Tim. Duh, saha di atas saha? Tim. Tim aduh aing tim aduh. Tim hese ke mana-mana tim? Tim mana tim? Mengkaluhurna kumaha bubatur?
Oh, nyata tim. Aduh, Kang Ujai bener-bener ini di sini. Gimana asap bisa? Aduh. Aduh, bener-bener ini, bener-bener pokoknya. Aduh. Kang Ujai. Jadi gimana, menyerah aja? Ya menyerah. Pokoknya ganti ya teman-teman, maaf aduh ini dibarbarin lagi sama Kang Ujai. Oke. Ini tim yang lagi ini ada yang kesini lagi, oh ya ada. Ada saya ke atasnya enggak ada ini ya. Ya udah ntar aduh. Pulang sama tim aja ya. Oke. Ya ini dilanjutin sama Kang Ujai. Aduh maaf teman-teman, saya gak kuat ini banyak ini yang ada baunya, bau ini mulu. Bau kayak bunga melati apa oke, sih? Oke, enggak apa-apa insyaallah mudah-mudahan gitu. Ya apa-apa ya. Aduh. Benar-benar. Oke. Allahu Akbar. Bisa ini gimana pulangnya? Bisa enggak? Hah? Ini tuh ada mana tim teh? Ini nih baterai. Oke. Komnya siap? Siap-siap. Ya udah. Aduh. Kelah mana? Ke dia tah. Sini. Sokernya. Kelah tim belana ke dia kumaha? Oh, tim nunggu di atas tuh. Oh. Tuh. Oh, tim. Ya. Ya udah pokoknya kau jai. Oke, oke, oke. Oke, siap-siap. Bener-bener pokoknya kita doanya teman-teman kau jai. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, ya, oke. Okay. Terima kasih kau jai. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat berjumpa lagi ya bersama tim patroli Mesri. Aduh, ini sebenarnya kalau spotnya nggak gini nih, ini indah sebenarnya. Ini sangat ini ya, cuman kita susah bergerak ya pemirsa. Karena di sini itu galengan kata orang Sunda, mudah-mudahan akan aman ya. Oke, kita baca-baca dulu ya komen Jaloti membacotkan kamana karep ti tai nga acok jalo caduk ka terserah neng ini karisia damang lanjutkan masih siap lah atau manu biasa provokator. Oke bismillahirrahmanirrahim. Allah woi di soledatuhnya jalanak iya. Oke bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan tim Patroli Mesri. Malam ini kita akan mengungkap sumur tua ya. Ini sumur 7 ya. Konon katanya guys, pemirsa di sini itu ini sumur keramat ya. Tapi alhamdulillah selalu memberikan ini ya, memberikan aura positif ya. Mudah-mudahan buat penonton kita bisa mengungkap mitos yang ada di sini. Tadi sempat juga mantau di sini itu ada banyak sekali ya penampakan-penampakan yang tidak diinginkan gitu. Oke. Saya akan coba ya langkah demi langkah menyelusuri galengan ini guys, agak power oge. Ini jalannya sangat ekstrim juga ya. Kita bismillahirrahmanirrahim. Ayo pantau terus, bantu tetap terus, bantu gaskan. Oke, kita baca-baca dulu sana. Cat ceplak cuman mantau ah iya harus mantau ya tuh biar hadir. Neng ini bantu share. Iya, langsung bantu share ya tuh. Kang Bos. Bang siapa? Siap pantau atas. Siap. Pantau terus ya, Mas Imas. Barbarin Kang, siap insya Allah. Buat di YouTube, tak lupa terima kasih yang udah pada hadir ya. Jirban Agajari barusan ada melayang di Jabal Kang. Oke siap Jirban Agajari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bah, sebenarnya kalau dibarbarin pada ngacir mungkin ya, tapi ya kita coba aja agak sedikit-sedikit ya, walaupun sedikit demi sedikit badan udah agak gimana, apalagi nemuin pohon pisang guys. Ini spotnya ada di bawah guys, ada di bawah ini tuh itu jalan ke ini ya, ini nih, ini tajuknya itu sumur tujuhnya ya, yang bisa dibilang sumur keramat ya di sini. Ini alhamdulillah kita bukan harus percaya sama itu, tapi oh guys bisa lihat guys, subhanaka rabbi innama Inna Allah wa ala alihi wa sahbih. Woi, ya Rabb. Hey. Nampak kadir wujud. Oh. Wah. Wih. Es kelakar. Aduh. Apa itu penasaran? Aduh, saya kalau ini larinya.
itu dekat bambu tuh. Bisa lihat dekat bambu, di belakang batu ada sosok hitam ya, ada sosok hitam. Itu aura negatifnya. Itu aura negatifnya dekat bambu tuh ada sosok hitam, guys, ada sosok hitam. Dia melihat, dia ngeblurin ya. Dia silakan yang punya indra keenam, silakan yang punya indra keenam, dia ngeblurin dia tuh dekat bambu sosok hitam besar ya. Aduh, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mas Imas sosok barbar Mangjana tah cicing di dinya siap. Oh di dianya di masjid dia. Oke, siap, mungkin ulang uji nyali ya, kita duduk di sana ya. Kalau udah spotnya udah lumayan ya. Aduh. Aduh. Aduh, agak bau-bau gimana ya? Bau-bau gimana ya? Bau-bau gimana ya, bau gimana gitu. Oke guys, saya hindarin dulu deh mas. Wah itu masih ada hidung merongkang nyeta neng putih itu, putih hitam putih atau neng di YouTube neng hanap di gebel kang siap orang gebel kenjeba agak jali. Waalaikumsalam, kita heningkan sebentar ya. Ada suara bagbig blue guys. Ada suara bagbig blue guys di sini. Ada suara bagbig blue guys. Ini nih jalannya nih. Jalannya guys tuh. Saya bukannya enggak ini. Ini rawa ya. Ini rawa nih. Ini jalan setapak ke sana. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pas pasco juga pantesan saya sebenarnya enak nih kalau dipakai uji nyali, kamera ditaruh sini terus saya di sana ya. Jadi gangguannya kelihatan, tapi entarlah, gak apa-apa, saya coba ya. Sekarang saya pengen nanti aja. Ini tuh kita pemantauan di sana tuh, guys. Pemantauan di sana di atas. Jadi kalau terjadi apa-apa, saya bingung larinya tuh ke sana. Doain ya supaya tidak terjadi apa-apa. Oke, kita salam. Ayo yang mau titip salam silakan komen. Mau salam dari mana aja, bilang hadir dari mana aja yang hadir. Tuh, saya jalannya aja sampai ke biti-biti, guys. Biti-biti, karena takut jatuh juga. Nah guys, saya pingin review dulu ya, menjelaskan dulu biar gak ada saya salah paham. Jadi saya pingin menjelaskan mitos bukan mitos ya, silsilah curug ini pernah dibangun guys, tuh tembok tuh ya, itu tembok ya, ini tembok pernah dibangun sama warga sini, itu udah berapa kali rubuh terus. Gak tahu kenapa, tapi dia pinginnya alami, guys. Terus, apa tuh? Apa itu di sana? Kayak ada yang memperhatikan, guys. Kayak ada yang memperhatikan tuh di sana tuh. Di sana, saya menjelaskan ini sumur, ada yang memperhatikan di sana sosoknya hitam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wah lumayan tegang . Lumayan tegang . Allahu Akbar. Ada yang geblak di sini . Allahu Akbar. Kayak ada suara guys di sini guys. Ada ya suara yang lagi dikir gitu. Oh, Akbar. Pantau terus tim agar saya selamat terjadi. Rio Bartin siap bantu 3x3 raksa. Tangerang fokus dan mantap, hati-hati Kang. Oke, Rianto, terima kasih buat Tangerang yang sudah mantau. Salam-salam buat anak Tangerang ya. Dan buat udah mantau ya, udah nemenin saya ada cahaya guys, ada saya setiap ingin menjelaskan ini mitosnya, mungkin yang orang tanjakan tahu lah, ini bisa disebutnya curug 7 nih, karena ada 7 curug yang insya Allah bisa menyembuhkan segala macam penyakit.
gitu. Tapi mudah-mudahan di sini juga insya Allah akan itu. Tapi Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la haula wala quwata illa billah ya adin. Aduh, gangguan udah mulai ya. Jam berapa ini? Interaksi udah lumayan. Itu di saya bingungnya ini lari, kalau ada apa-apa saya harus lari ke atas, guys. Saya harus lari ke jalan setapak gini, guys. Tuh ke atas, guys, memantauan di sana, guys. Wow, mas. Merinding, oi. Silakan yang punya indra keenam, yang punya indra ini ada apa aja di sini? Di batu ini silakan ada apa aja di sini, karena saya sendiri, saya pribadi mendengarkan suara geblak-gebluk gitu di batu ini nih, batu ini. Silakan kalian yang punya indra keenam, yang punya indra keenam, yang punya keindrakan, silakan kalian coba ya, kalian itu teropong ada apa di batu ini ya. Sumpah saya merasa gimana gitu, tapi biarlah ntar sama Kang Somot ini dikuap ya, ada apa di sini. Saya nggak ingin terlalu barbar, saya ingin aura yang datang aja. Saya ingin menjelaskan aura yang datang aja, soalnya ini ada pohon bambu ya, ada pohon bambu. Oh, Akbar. Kalian bisa lihat ya. Kalian bisa lihat ya, ada yang ngintip ya. Tuh. Kalian siap bisa lihat ya. Ada yang ngintip ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kang Bos, Mang, kade aya caah ding-ding. Insyaallah moal Kang Bos. Neng Rik, kemana wae ngomong teh? Ya kumaha atuh kemana? Kumaha deui. Iya, atau jangan lari, tetap fokus di batu itu ada aki-aki. Aduh, udah mau zikir. Oh, insya Allah ya. Mungkin emang ini Kang Rianto ini auranya aura positif ya, aura positif. Jadi mungkin Kang Rianto tahu ya. Aduh, walaupun ini udah ngos-ngosan nih, badan panas, guys. Badan terasa panas, auranya terasa panas. Pertama ayah nugelis, oh ya mungkin, oh. Ada yang ketawa, guys. Ada yang ketawa, guys. Kita heningkan sejenak, guys. Kita heningkan. Jelas banget suaranya di dekat pohon itu ya, di dekat pohon itu. Ada yang ketawa, guys. Banyak sekali yang memperhatikan, guys. Oh, buat penghuni yang di sana, bukan yang di sini ya. Buat penghuni yang di sana, tunjukkan sensasi kalian. Wujud, nampak, sir sifatullah. Hadir, nampak, wujud. Guys, kalian bisa lihat, bisa perhatikan ya. Kalian bisa perhatikan di dekat itu ya, di dekat apa tuh, di dekat pohon itu so, saya nggak mau review di sini karena ini orang-orang ini ininya baik, ini auranya aura baik di sini ya, tapi saya ingin ini merinding buruk-buruk saya, guys. Tuh yang di sana, guys, yang di dekat pohon, yang dekat pohon itu ada sosok. Tuh, guys, tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang datang aura dari luar, guys. Aura dari luar tuh, sosok hitam, guys. Sosok hitam di dekat la haula wala quwata. Dari sifatullah, wujud, dampak. Itu sosok hitam, guys. Silakan kalian screen ya, screenshot ya. Tuh. Tuh. Ini ya, tuh. Tuh.
itu sosok hitam, guys. Itu kayak makin membesar, guys, makin membesar. Makin membesar, guys, mundur, guys. Oh, Akbar. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Guys, makin membesar, guys. Makin besar dia sosok hitamnya, semakin mendekat, guys. Itu tuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hush. Ada yang ngelebat, guys. Ada yang ngelebat, guys. Ada yang ngelebat dari sini, guys. Allah. Wah, benar-benar nih gangguannya. Makin bener, gangguannya, Wah, kalau ada foto. Saya penasaran, ke sana tuh. Mana, Mana tadi, Wah, kalau. Mana, barusan, Dekat bambu tuh, sana, Andi Puroto tidak seruk, Bang, karena tidak nampak jelas. Oke, memang tidak seru ya. Mudah-mudahan nggak nampak jelasnya, biar nampaknya ke Kang Andi aja. Gimana itu bener, itu situ wowo ada juga kunci. Oh iya, makasih untuk pantaunya masih Mas. Ayah nuhi fiber Kang nya nyata mata tenget nampak fiber. Ini ya itulah, saya nggak review ini ya. Biarin aja ya. Saya akan coba ya, karena ketertarikan ke batu sini. Saya akan Bismillahirrahmanirrahim. Gak tahu ini ada ketertarikan, tidak tahu ada apa. Saya aura saya ketertarikan ke sini, guys. Nggak tahu ada apa, guys. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba ya. Alhamdulillah. Ini anget, guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kayak ada ini, guys, kayak ada aura barang gitu, guys, di sini. Tapi saya mungkin nggak ini ya, nggak bisa itu kan, biar Kang Nurdin aja ya. Bentar, guys, nggak tahu nih saya tertarik ke sini, guys. Aduh, Kang Nurdin, ntar tolong ya, saya tertarik di sini, nggak tahu ada apa. Mungkin penonton yang punya indera keenam, yang punya bisa penciuman aura, bisa tunjukkan aura, ada apa aura di sini. Silakan Mas Imas, di sini ada apa? Di situ ada yang sepang di, jangan yang tersumur itu terus nanti ada yang marah. Oke, siap. Emang, tapi maaf, saya ini tertarik ke sana. Maaf ya, guys. Gak tahu nih, aura saya tertarik ke sana. Aura saya tertarik ke batu itu, guys. Aura saya tertarik ke batu itu, tapi biarlah, ntar sama Kang Comot mudah-mudahan bisa ini ya, bisa itu ya sama Kang Comot ya. Biarin, saya fokus ke yang hadir aja. Udah mulai bau-bau ya, bau-bau udah mulai ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya mungkin yang tahu sumur ini tahu ya, yang tahu sumur ini mungkin tahu ya mitos ya, maksudnya sumur ini mitosnya apa gitu. Karena saya berani di sini, nggak jauh-jauh dari sini, karena di sini auranya aura positif, pemirsa. Ini malahan bisa dipakai metode pengobatan ya buat warga di sini gitu. Tapi nggak tahu, saya aura saya ke sana, cuman saya nggak bisa, tetap nggak bisa. Biarkanlah
biarkanlah Kang Nurdin ntar yang biasa itu ini bisa membuktikan. Oke, saya akan fokus dulu ke yang hadir-hadir di sekeliling hutan ini ya. Saya fokus dulu. Mungkin tadi yang tahu indra keenam, yang tahu punya indra rasa gitu kan, mungkin enggak akan ya untuk pojok kiri Kang, pojok kiri sebelah sini ya, ini pojok kiri atau di mana ya? Atau di mana ya? Saya pojok kiri sini kali ya. Di pojok kiri di sini ya. Ini di sini tadi tempatnya Pespasco ya, guys. Tempat Pespasco. Tapi di sini kurang agak menantang sebenarnya. Di sini kurang auranya biasa aja ke badan saya. Saya lebih tertantang ke sana sebenarnya. Saya akan coba lagi. Ini nih sulit bergerak itu karena ini nih. Ini bambunya nongol, ini itu apa tuh? Jadi jalan itu agak hati-hati gitu, guys. Saya lebih astagfirullahaladzim lah wala wala kuwata illa billah. Yes. Guys, ada yang bunyi. Ada. Yes, bismillah Allah. Tim. Barusan bunyi, guys. Tim, bisa ada yang jelasin, guys? Ada ini, guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya nggak bisa berani ngambil. Tim, ada ini, tim. Tim, saya nggak berani ngambil. Saya nggak berani ngambil, tim. Tolong, tim. Tim, ada yang... Saya tertarik aura ke sini, ternyata pemirsa ada seperti apa tuh, saya kurang ngerti apa tuh Semar Mas Kama. Tim berapa tim? Saya fokus dulu ya. Bismillah. Saya nggak berani, saya kalau masalah kayak gini saya nggak berani ngambil. Biar tim yang bisa aja. Tim. Coba tim, ada yang berapa tim? Tim. Tapi takut hilang, maaf ya. Saya center karena takut hilang lagi ya. Tim. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Kang baru diambil itu timbul. Oh. Tadi saya sempat tertarik ke sini. Tapi mungkin ntar kita jelasin ya, di ada kuncen kan, ada kuncennya juga ini. Jadi itu tim, lama banget ini tim. Merapat, bukan saya nyerah, ini soalnya ada hal yang saya nggak ngerti. Tim. Buru, buru turun. Ayah, iya. Burukan. Buru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu ada tim ya. Buru. Saya jadi ini. Ambil aja udah dikasih. Saya maaf, saya nggak berani soalnya saya takut ada izin dari siapa-siapa. Biar aja Justin yang bisa aja. Selamat si Aki merek Kang, sok ambil. Ah, Akang mah enggak. Ini nih. Kang Din tuh. Tadi saya tertarik kan Kang Din ke sana. Ada itu tuh. Tuh kayak keris tuh. Itu apa tuh tuh? Ini ya biar ininya sama Kang Nurdin, saya coba Kang Nurdin itu apa? Itu
Mas Imas, Kang, yang ambil. Dia itu milik Akang. Iya, nggak tahu ya, tapi tuh kan harus abdas dulu ternyata. Apa itu, Kang? Kang, apa itu? Hah? Itu apa? Lihatin ke pemirsa, Kang. Maksudnya takut ini boleh dia bawa atau enggak. Saya nggak tahu. Pindah kalau. Hah? Pindah kalau luar. Oke. Tapi itu bisa dibawa. Pemirsa, saya disarankan untuk pindah ya dari lokasi ini. Silakan kalian yang punya... Oh, Semar, Kang. Semar apa? Tapi itu, Kang, jadi milik siapa tuh, Kang? Oh, gitu. Itu pemirsa. Ini aja, siapa yang membutuhkan ini ya. Hah? Siapa yang membutuhkan ini, tinggal telepon aja. Oh, kalau itu. Saya emang nggak apa-apa. Siapa yang membutuhkan ini, katanya... Kalau saya emang maksudnya nggak... Siapapun yang membutuhkan ini. Ntar tinggal telepon aja ya, tinggal telepon. Kalau jadi, Kang, lanjut di sini atau gimana, Kang? Pindah keluar. Oke, pemirsa, karena ini saya dianjurkan. Bila bisa, Pak Menta. Karena, aduh, oke, salamulah tuh, Kang. Oke lah. Assalamualaikum. Ini karena ini, guys, karena tidak memungkinkan. Karena tidak memungkinkan, kita pindah ke atas ya, guys, ya. Takut, Kang. Soalnya, tadi Kang Budir saya sempat pingin gitu ke sana, kayak ayah yang bisikin gitu, Kang Budir. Tuh jalannya, pemirsa. Kelihatan nggak? Aduh, ay. Tapi Kang, eta mana naon, Kang? Eta kono kieu we, da urang mah. Siapapun anu membutuhkeun. Oh, jadi saha anu ngabutuhkeun? Silakan. Terus kumaha? Dan kalau memang ini settingan, siapa tahu ada yang bisa lihat ya pemirsa ya. Silakan. Silakan aja. Oh, gitu. Dikasih saya mah. Oke. Lagi ini. Katanya kalau yang membutuhkan, silakan tinggal hubungi tim bakal dikasih katanya. Asal saya nggak tahu, soalnya kalau saya sujud kayak gini nggak pernah kan saya, Kang Udin. Jadi gimana, Kang Udin? Di sini aja. Lip di sini aja ini. Gimana auranya? Di sini aja lah. Ini emang auranya lumayan di sini juga. Soalnya di sini juga ada coblong. Oh, aduh. Sok we. Jelaskan ya, gua akan siapapun. Anu. Jadi bisa ayah lu mana orang mati. Kakak. Ya, saya baterai nah. Nggak usah bawa lah ku Akang lah. Bawa ke pemantauan cina di eta naon gitu. Urang geus ruas. Nah, cenah gitu. Bawa ke pemantauan. Eta we. Urang rasa teu kayak jam sabaraha ya? Apa piceun we atuh? Hah? Piceun we. Piceun. Itu maksudna eta kan jadi nemongan ka urang. Urang umum kana. Urang luas sumpah nah, kumaha jadinya? Ya karek saja melip soalnya. Sok itu lip kan. Tapi mau anak naon? Mau. Hah? Mau. Pokoknya mah anu hayang. Itu kayak kakuncena. Iya teh milik saha gitu. Iya teh naon tau orang tong iya kayak jenis siapi. Slip pabetin lah kanap lah. Hah? Slip pabetin lah kanap. Slip pabetin kanap. Itu mending kak itu. Itu maksudnya misi naon. Orang tidak berwas mau kudu kadinya gitu fokusnya. Oh, sok lah kayak orang lanjutin lipnya. Oke. Oke. Saya akan lanjut pemirsa. Saya akan lanjut. Ini saya ganti spot ya pemirsa. Karena tadi barusan katanya setelah menemukan barang itu saya harus naik ke atas, takutnya soalnya sama Kang Rudin diambil. Woi. Tadinya saya mau enggak mau ngambil. Tapi sempat lihat juga kan pemirsa, saya lihat pernah ngobok-ngobok itu. Saya sebenarnya bukan tahu ya, tapi nah, saya takutnya itu jadi hal ini. Jadi saya takut jadi hal tuh, tadi di bawah. Tapi ini spot juga ya. Ini sebenarnya di sini yang paling menantang auranya, aura negatif nih. Ah, jadi down. Aduh, di sana dapat keris, di sini dapat apa ya?
Oh, tapi di sini lebih ini, woi. Lebih ini, woi. Buat kalian yang butuh sama barang itu silakan hubungi. Ntar saya bicara juga sama kuncennya ya. Saya sama bicara juga sama kuncennya itu. Ntar saya lipin lah. Nggak, saya lipin kalau saya settingan ya. Saya nggak ini ya. Ini spotnya di sini. Aduh, kalau di sini mah, eh, jadi benar-benar agak gimana, angker gimana gitu. Guys, lihat guys, apa itu guys? Aduh, jadi gini, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Jadi gini, Tim ini badan saya jadi gini, Tim, Jadi setelah nemu gaya kayak gitu, jadi, duh, gak bisa barbar. So komen. Cimot ceplek ceplos mual nanawan da tos di pasihan ku si Aki, tapi ada satu lagi di mana itu Rianto, bro, saya mau barangnya Kang. Oke, Kang Rianto silakan datang aja ke sini. Tapi bicara dulu sama yang ngurus itu tempat ya, sama kuncennya. Mas Imas di sini aura negatif. Ya, di sini auranya negatif nih. Ini ke badan. Wah, lumayan. Tapi saya tujuannya kan bukan cari-cari barang-barang kayak gitu. Saya tujuannya hanya live. Hanya gimana. Jadi, kalau itu memang hak saya. Ntar kuncen mungkin ngomong. Kalau itu bukan hak saya mah emang nggak begitu ini ya sama barang-barang. Saya lebih percaya sama Allah sih. Tapi mudah-mudahan ya. Mungkin ada yang. Karena keyakinan pemirsa semua juga harus ada keyakinan. Kalau kita punya barang nggak ada keyakinan. Jadi balelo ngomong nih ya. Maaf ya pemirsa, saya belum bisa barbar. Kita baca-baca dulu, mungkin ada pemirsa yang tahu solusinya ya. Mas Imas di situ aura negatif. Kang Bos, Kang request lebak kira. Kang request lebak kira. Oke, siap. Kang Bos silakan kalau mau request tinggal ada WA ya. Di itu aja langsung di WA ke tim kami ya. Mas Imas, Kang, saya lihat itu bukan settingan, saya jamin. Oh iya, mungkin kalau yang lihat saya enggak ini ya, buat apalah ngeting-ngeting kayak gini. Gimana gua jadi suara batu, Bang? Suara batu. Gimana diambil aja, Bang? Siap, udah tadi sama Kang Rudin diambil, Kang Jebran. Terus ada yang mandi di situ tuh saya. Mungkin yang punya indra keenam itu di situ emang nggak ini, tapi saya setelah ada itu saya disarankan untuk naik ya ke sini ya, karena takut juga ada permintaan yang nggak saya bisa penuhi ya. Mungkin Kang Nudin juga gitu. Oke, sekarang udah jangan membahas itu ya. Sekarang kita cobalah kita ungkap yang di sini nih. Ini juga spot sangat gak wow. Ini sangat spot sangat wow. Kalian bisa tahu lah ini soal katanya bertentangan sama yang di bawah, guys. Saya akan coba kuungkap di sini, guys. Saya akan uji nyali, guys. Wah, ini benar-benar ya. Tapi saya akan coba uji nyali ya. Tapi itu apa, guys? Itu apa, guys? Itu apa, guys? Itu sosok apa, guys? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sir sepatullah. Hadir. Wujud. Nampak. Wujudkan wujud kalian. Silakan, guys. Kalian yang punya indra keenam itu sosok apa? Itu sosok apa yang... Itu sosok apa, guys? Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nohoyo. Saya beli be. Sami dah, Kang, Pang. Tanjakan kene. Sami, Kang. Dah, Kang. KTP tanjakan kene. Oke, yang orang tanjakan silakan merapat ke sini. Oke, kastero nu hoyong barang na silakan merapat ka petawan izin ka kuncen. Tah, itu ya kata tim juga. Tapi itu sosok apa, guys? Sosok apa? Sosok apa ya? Itu sosok. Ada interaksi dari sini. Ini udah berapa jam ya?
Duh, baru 25 menit. Ini terlalu mudah saya kalau saya nyerah. Tapi keringat badan saya udah ini nih. Neng Ika. Jodoh Kang Pilari de hiji deui. Aya hiji deui cenah. Saya mah bukan tukang gitu, tapi tadi jujur saya jadi gak fokus menjelaskan mencari penampakan. Saya gak fokus mencari penampakan di sini jadinya. Itu apa? Tuh. Dekati, Kang. Aduh, jahat, Kang. Kunti. Saya nggak boleh ngedekati, itu jahat Kunti katanya. Tapi taikin dulu viewernya. 50 viewer. 50 mata saya beraniin ke sana. 50 mata saya beraniin ke sana. 50 mata saya beraniin ke sana. Coba kalian bantu share. Biar saya semangat. Silakan bantu share. Biar Kang Nurdin yang nyomot ke sana, bukan saya. Tadi dia berani ngambil itu, saya mah nggak mau, takut. Bukan takut apa-apa, soalnya saya nggak bisa. Karena kan ada doa-doanya juga ngambil barang kayak gitu, guys. Tapi emang seru itu tadi di sana. Banyak penampakannya. Tapi kata Kang Nurdin nggak boleh di bawah, katanya takut. Minta hal-hal yang saya tidak sanggupi. Mas Imas itu jahat, Kang. Iya, silakan kalian pantau sendiri ya. Sosok apa tuh di sana tuh? Tuh, sosok apa? Biar tuh Kunti. Ya tuh maju, Kang. Dikit, Kang. Kang Bos, Kang Abi ye nuju nobar ye di pasir. Oh, iya siap. Tuh nuhun udah nobar ya. Nah, ada suara, euy. Ada yang geram, guys. Ada yang menggerang, guys. Ada suara geraman, guys. Dengar, guys. Saya heningkan, guys. Ini jadi mata enggak ya? Ada suara geraman, guys. Coba kalian dengarkan, guys. Jangan maju, Kang. Oke, tak luput dari dosa, jangan maju, Kang. Oke, siap, saya ngerti. Saya juga lihat sebenarnya mah. Lihat tuh di belakang ada Wowo, di depan Kunti. Di sini ada Genarwo, kata Kang Rianto. Di sana ada Kunti. Ya kalau di sana emang Kunti, Kang. Saya tahu itu kayak Kunti. Nampak, saya nggak mau ke sana, bau kamu. Nampak, wujud. Ayo, sir, sifatullah. Wujud, nampak. Apapun yang ada di sana, silakan tunjukkan interaksi kalian. Goyangkan bambu atau lempar. Tapi saya nggak mau dekat, karena kau bau. Yang di sini Wowo katanya. Mas Bahman. Wow, tertawa, guys. Tertawa guys. Aduh panas, guys. Kang Rianto, tetap fokus, Kang. Siap tetap fokus Bang Badu hadir. Saya masih kepikiran sama tadi ya, barang tadi itu jadi mata nggak, tapi nggak apa-apa. Saya tadi kan saya izin dulu kan sama yang itunya, jadi ntar bisa konsultasi gimana gitu. Itu kok bisa ada itu gitu, sama dengan aura saya itu tertarik. Tuh, guys, Kunti masih di sana, guys. Kalian punya indra keenam silakan. Saya lihat, guys, dekat pohon nangka itu, guys, tuh. Dekat pohon nangka, dia berdiri, guys. Woi, wujud, nampak. Sir sifatullah, wujud, nampak. Tunjukkan instansi kamu. Sok, ngegeleber. Tuh, dia tuh. Terbang, guys, ke atas tes.
terbang guys, di YouTube lebih jelas guys, di YouTube lebih jelas, di YouTube lebih jelas karena memakai kamera yang lebih ini. Kalian mau yang mau jelas silahkan pindah ke YouTube. Tuh di pohon nangka guys, di pohon nangka tuh di pohon nangka. Hah, ya jelas Kang kuntinya mas ya bener. Rianto di tewa Kang anak Kang nyebut Wowo di ketawakan Kang menyebut. Riki Rianto masih iya. Saya kan nggak akan ini ya yang di YouTube. Ngesot Kang. Jurnalis ngesot Kang. Wujud-wujud nyata wujud iya. Seru. Neng Hana jenggot Kang. Oh. Tuh dekat pohon nangka tuh. Dekat pohon nangka ini bukan ini ya, bukan aura saya aja. Itu mata saya juga tuh. Saya mau ke sana. Mau semperin enggak ya? Woi, nampak wujud. Bener euy. Tapi euy takut ini jurang yo, ya jurang ya. Power euy, lompat enggak gerobak saya. Tuh. Tuh. Tuh dekat nangka tuh sosok putih tuh. Itu enggak napak tuh. Hey, wujud woi. Hilang, guys. Allahu Akbar. Aduh. Ini benar-benar nih seru nih. Nih, pemirsa, silakan. Silakan yang punya indra keenam. Aduh. Masih jelas Kunti. Rianto masih ya, masih masuk samperkeun Kang. Rianto mitosnya kejak Kunti mat hese lajang katanya. Iya. Aduh. Yang dulu. Saya ini sambil ini juga ya, sambil nggak ngerti juga maksudnya. Saya masih kepikiran ke barang itu gitu, maksudnya kepikiran ke barang itu. Tapi biarkan. Saya fokus dulu. Fokuskan dulu. Aduh, baterai udah agak melemah nih kayaknya. Tapi nggak apa-apa. Kita ini ya. Mana lagi. Ini pemantauan munur gak euy. Jangan jauh-jauh euy. Saya menjadi merinding-merinding gini euy. Saya tertarik ke sana euy. Biar Kang Nudin ke sana ntar ah. Suruh Kang Nudin ke sana. Ini spot, wah bener ya guys. Bener ini spot nih. Kalau kalian gak percaya, kesini aja. Lihat. Kesini. Guys. Kesini aja hutan guys. Kesini bener-bener ini bener. Kalau kalian ada sosok menurut. Ini salah tingkah saya jadi ngomong balelo gini. Tadi saya masih kepikiran keris itu nggak jadi matak atau gimana ya, tapi lah biarin ntar. Biar ini dulu saya fokus ini. Saya akan coba samperin ke sana. Saya akan uji nyali ah. Saya mau uji nyali ke sana. Silakan kalian yang punya indra keenam, silakan kalian pantau ya. Saya akan sedikit ke sana, guys. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan ya. Saya akan pantau komen di HP yang satu lagi ya guys. Oke, tagin dulu dong pewarnya, tagin pewarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang ada di sini, tampakkan wujud kalian. Wujud. Oh guys, badan merinding guys, badan langsung naik guys, merinding. Oh.
udah berapa menit ya, udah berapa jam nih? Ya? Oh, sedikit lagi ya bagian tangan juga. Eh, yang tadi di sana, wujud, nampak. Yang tadi di sana, wujud, nampak. Ini spot sangat ini guys. Silakan kalian lihat di belakang saya. Lihat di belakang saya ada sosok apa aja yang mendekati saya ya. Silakan kalian lihat ada sosok apa aja ya. Mas Imas sosok menyosok samperkeun. Ya ini disamperin malah saya uji nyali. Mas Imas bisa biar ada yang menggoda ke badan saya. Mas Imas bisa tahu ya. Elianti mitosnya kejang kunti harus telanjang katanya kan. Aduh kalau telanjang saya ntar wah bahaya. Ini silakan kalian yang lihat di belakang saya ada apa aja ya. Anda bos Kang kadinya caket tangkal kupa udah jauh. Rianto udah jauh. Jauh sih. Cynthia Jalma hapunten kelewat nonton. Iya nggak apa-apa Cynthia, makasih udah nonton bantu share juga ya, makasih udah nge-share, salam-salam buat gue juga ya. Rianto Baringbang deket kamera Kang, deket kamera jadinya oke. Lokasi mana Kang? Ini ada di ini ya, Mas Cynthia ada di Kampung Tanjakan Desa Sukajaya. Tadi kita sempat ada sosok apa aja, saya juga mantau ini di HP biar kalau ada apa-apa saya bisa lihat ya. Saya tadi live di bawah ya di sumur 7 dan alhamdulillah gak tahu, saya gak pernah mengerti itu ada apa aja, tapi alhamdulillah menemukan sebuah benda ya, benda yang diyakini mungkin itu apa tuh namanya, tapi saya bukan ahlinya jadi saya takut juga gitu ngambilnya, jadi saya panggil tim yang bisa gitu. Kayak ada yang memperhatikan pemirsa, kayak ada yang memperhatikan ya. Yes. Yes, kalian bisa lihat ya. Ntar dulu. Terus saya sekuin dulu HP-nya. Kalian bisa, tapi ntar Kang Nudin suruh ke sana. Saya bisa di sini aja. Karena ini spot harus bagi-bagi juga nih, spot sangat indah ini. Biar Kang Nudin di sana barbar. Saya dibenurkan kan? Saya barusan di sini lihat ada yang gelantungan, guys. Di sini saat saya taruh itu ada yang bergelantungan. Mang maju aya tangkal kupah. Siapa tuh lah? Urang majukeun lah, tapi saya enggak berani barbar biar Kang Nudin di sini. Emang ini enak nih kalau pakai barbar nih, pakai joget-joget nih, nggak seperti yang di bawah nggak susah gerak. Tuh ada sosok mata guys, sosok mata memperhatikan guys, tuh, wah benar-benar itu tuh, sosok mata guys, sosok mata ya. Silakan yang di YouTube mungkin lebih jelas. Wow. Mana tangkal kupanya? Itu. Saya samperin. Aduh, woi. Woi, sosok mata makin jelas, woi. Sosok mata, guys. Merinding, guys. Merinding. Tapi saya enggak lama-lama deh ya di sini ya. Saya enggak seperti. Wih, apa ini, guys? Wow. Ini apa? Mundur. Wah ini apa yang naplok guys? Woi itu di tangkal itu apa yang naplok guys? Hitam guys. Woi Allahu Akbar. Mundur. Bangsat. Gini terus bagian saya.
naonnya hidung bak weh astagfirullahaladzim Allah mas weh siapa yang deket di bima Allah Allah Akbar tuh di sana tuh mas, tapi saya gak berani berapa jam berapa ini jam 1.40 bentar lagi kan Udin saya udah 1 jam ya dan lagian saya gak bisa terlalu barbar kalau udah konsentrasinya kayak gini nih. Karena tim siapin Kang Nurdin, siapin Kang Nurdin tim. Saya enggak ini tim. Tim siapin Kang Nurdin. Saya siapin Kang Nurdin. Kang Nurdin merapat Kang Nurdin. Kang Nurdin merapat. Kang Nurdin merapat. Saya udah lumayan itu. Merapat Kang Nurdin. Kang Nurdin merapat. Kang Nurdin merapat Kang Nurdin. Kang Nurdin merapat ke sini, Kang Nurdin. Kang Nurdin. Kang Comot, itulah. Kang Comot merapat ke sini. Ayo ganti saya, udah. Saya segini aja. Udah ke badan, udah lumayan. Kang Nurdin. Cepetan, Kang Nurdin. Kang Comot. Tim. Tim. Timnya jauh tuh, udah ada timnya. Wah, mantau teh terlalu jauh ini mah euy. Tuh ada tim. Ayo tim. Push. Hei, santai. Ntar sama Kang Nurdin bukan sama saya. Aduh. Maaf ya enggak fokus bacaan komen ya. Pokoknya lap bakat kalian yang selalu ini. Cahaya Hidayat sampai jam berapa, Kang? Sampai sepuasnya ngedobrak pokoknya ini. Tim, woi. Tim, cepat tim. Aduh, terlalu jauh timnya. Tim. Aduh, kawan. Apa, Bang Jai? Aduh, benar-benar ini . Aduh, capek nanjak, Bang Jai. Udah, saya jadi enggak semangat. Enggak semangat setelah kepikiran itu aja barang terus. Gimana itu masalah barang? Oke teman-teman, ini Bang Jai katanya Kang sudah Nurdin, keserang. Ini ada. Bang Jai, kenapa ceritakan dulu Bang Jai. Jadi gini Kang Wan ya, tadi saya lip di bawah, waktu itu mungkin mantau ya, saya lip di bawah. Emang kalau aura negatif dari luar itu nampak semua, tapi jauh gitu Kang Wan. Tapi pas begitu ini Kang Wan, saya itu tadi itu gak tahu kenapa badan saya itu kayak ke bawah gini, kayak ke bawah padahal saya iseng-iseng gitu kan. Kayak ke bawah ke suara batu yang kentung gitu, ada suara-suara batu di batu itu. Tapi saya kan itu nggak begitu percaya apa-apa, saya langsung fokus ke area-area yang negatif ya. Kalau itu kan kata kuncinya juga orang positif. Nah itu Kang Oman tadi sempat lihat kan ada timbul sebuah barang gitu. Ya barang udah ada di pemantauan di sana. Oh gitu, bagus. Ya. Karena saya ini, saya kan takut lah. Saya gak mau terjadi hal pada diri saya panggil tim gitu. Tadi sempat nyamperin Kang Nurdin yang bisa ngambil hal-hal barang kayak gitu. Tapi alhamdulillah, ya gitu aja. Jadi rekomendasinya buat kalian yang ingin barang itu, silakan ntar konfirmasi sama tim yang lain. Kalau itu kembali lagi ke kuncen ya, Pawan ya? Iya, nanti kembali kita izin dulu ke kuncen. Kalau ya. Itu milik saya akan terima. Tapi saya gak mau kalau itu bukan milik hak saya ambil. Walaupun itu katanya sih barang ya bagus. Oke, terima kasih Bang Jaya. Karena saya juga udah 1 jam tuh. Ini Bang Jun. Oke, Bang Nurdin gimana apa udah siap? Makasih ya buat penonton yang udah setia terus pantengin terus channelnya ini. Pokoknya kalian yang mikir ini settingan silakan datang kita barang-barang atau yang punya lokasi silakan. Kieu. Soalnya. Gimana Kang Nurdin? Oh itu barang. Nah, ini. Saya boleh megang enggak? Kang Nurdin boleh megang. Saya pengin ngejelasin ke ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu sih barang? Bentar, pegang. Saya emang nggak biasa Kang Nurdin pegang ini. Kang Nurdin yang jelasin di sini. Ini gimana? Maksudnya? Ini mah daripada ini ya mendingan dibuang aja. Enggak, maksudnya mending bawa dulu ke kunci. Atau gimana?
Nah, ya udah. Ulang mualif tadi pikirin. Oh gitu. Jadi takut ada apa-apa kita. Ini tim kita kembaliin ya, kita buang di sini ya. Jangan di situ, di sini boleh. Gimana? Dibalikin ke dari sini. Dilemparin aja ke sana. Balik, balik. Oh, situ. Dilemparin biar pemirsa tahu ngelemparinnya gitu. Lempar aja ke bawah lagi. Gimana? Ah. Barang udah dilempar lagi ya ke bawah ya. Dikembaliin lagi lah, kembaliin karena saya pribadi ya. nggak mau pegang. Oke, buat teman-teman mungkin diteruskan sama Kang Comot ya. Untuk ini pure udah sama ya. Oke, gimana Kang Nurdin? Siap ya? Siap. Oke, buat teman-teman saya kasih ke Kang Nurdin langsung ya. Jangan di bawah teman. Hah? Kalaudin di sini kayaknya bagus sih Kalaudin. Mau hasil kesarumahan nggak jelas kan? Itu spot di sana yang paling bagus di sana, penampakan di sana. Oke, Kalaudin, saya tinggal ya. Oke. Ya Kalaudin ya. Semangat pokoknya, anten terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Comot. Kita ini dulu ya, karena saya ini lagi berak. Kita sapa-sapa dulu ya, buat apa namanya, buat viewer-viewer kami yang setia menemani di Patroli Misteri Live. Kita sapa-sapa dulu karena saya kemarin juga nggak bisa sapa-sapa dari atas dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di YouTube dulu. Kehela atunya orang paruman saya nak. Kang PS, Kang PS channel ajaran mandi alus malam Jumat. Astagfirullahaladzim, itu malam Jumat. Malam Jumat sekarang teh iya, memang malam Jumat, Kang. Sekarang udah nyampe jam 1 ya. Astagfirullahaladzim. Lu gak bisa masuk. Gak bisanya. Tadi ada yang ngirimin ya ke WA, ke saya, ke WA saya. Ada penampakan di situ. Itu mungkin tidak dilihat semua orang ya. Di situ tuh tadi. Bahkan saya juga enggak melihat ya dari pemantauan. Enggak melihat, tapi sekarang akan saya perlihatkan ya. Apapun yang bentuk yang ada di situ tuh akan saya perlihatkan ya kepada pemirsa. Oke, penampakannya ya. Nih. Di sini tadi ada penampakan pocong. Pocong, hasil pocong itu yang udah dikrinshot sama Imas ya di sini nih, pocong di sini yang sudah dikrinshot ya sama Teh Imas, akan saya perlihatkan kepada teman-teman sebentar ya. Mas Imas yang mengirimkan ke WA sebentar, di sini akan saya barbarkan lebih barbar lagi supaya supaya kehelak. Supaya muncul. Astagfirullahaladzim. Bukan itu. Sebentar ya guys. Teman. Bukan guys. Teman-teman. Sebentar nih. Ada yang mengirimkan ke WA saya. Ke WA. Penampakan pocong. Ini betul. Nih. Nih. Nih ya. Lihat tuh. Ada penampakan. Ada penampakan pocong. Nah emang gitu. Penampakan nih, saya dikirim nih WA. Ini pemirsa ya, udah jelas. Kenapa Kang Ujay disuruh ke atas? Karena di bawah itu auranya aura positif ya, makanya dialihkan ke tempat yang ini yang betul-betul angker banget di sini nih. Di sini. Kita akan mencomot lebih dalam lagi
kita sapa dulu. Ayo Kang buktiin, buktiin. Cirebon hadir Kang Hidayat, jadi ya terima kasih yang sudah hadir ya. Terima kasih. Siti Najma, awas hati-hati Kang Comot. Ya, terima kasih sudah hadir ya. Kemana aja nih Teh Siti, baru nongol lagi? Apa lagi jalan-jalan dulu ya abis lebaran? Assalamualaikum, salam dari Plat A Serang Banten Kang. Ya, terima kasih, salam santun selalu ya Kang. Waalaikumsalam. Semoga sehat dan terima kasih sudah nonton patroli masjid itu ada tuh di YouTube, udah jelas lagi di YouTube. Lip di mana Kang? Kang Muhyudi di mana? Kang Lip di mana? Ini teh di mana? Tadi tehnya hilap deui saya teh dah ini teh. Kampung Tanjakan Desa Padaluyu apa Desa Mangun. Bang Tanjakan hadir. Oh iya. Ahmad Fikri. Kang Tanjakan hadir. Iya, syukur kalau udah hadir mah ya. Sakila kirana Hafik Kang. Hafik Kang, saya itu bahasa Arab kayaknya ya Hafik. Dan izin dulu ya kepada pemirsa untuk mengganti baterai ya. Untuk mengganti batu baterai ini udah beak. Sebentar ya, kita ganjel dulu. Izin dulu ya, bentar ya. Baterai ini saya mau baterai. Baterainya di mana nih? Itu tadi. Izin baterai, ganti baterai dulu nih, baterainya habis. Duh. Bentar ya, pantengin terus ini sampai jam 3 ya, sampai nongho genderowo. Karena di sini apa namanya? Auranya aura negatif ya. Betul. Negatif. Mudah-mudahan nampak lagi ya. Tadi ada yang screenshot dikirimin ke WA saya. Ada apa namanya itu? Ada satu unit pocong ya, ada satu unit pocong. Mukanya hitam. Ke bawahnya juga bodas ya. Oh, udah saya ganti lagi ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah setia ya, yang sudah setia menunggu ganti baterai ya. Oh iya. Lokasi Curug 7 Keramat Kampung Tanjakan Desa Sukajaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur. Tuh kan ada yang ngasih tahu ya, karena saya tidak tahu ya ini. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Apa itu? Ada yang hitam mata bolotot. Ada yang hitam mata bolotot. Amit amit. Wah, endos sepatu itu mah. Endos sepatu. Aduh. Belum bisa barbar karena belum bisa barbar, pokoknya lah. Barbar kan Kang kambil siulan. Nah, ini baru nih ada yang nyuruh barbar, akan saya barbarin. Salam kenal aja lah. Sok barbarin. Oke, siap, akan saya barbarkan nih. Nunggu jam 1 ya, ini sampai jam 3 ya. Karena saya penasaran tadi di sini ada Teh Mas Imas ya yang mengirimkan dari screenshotnya, di situ ada pocong yang mukanya pejat sekali ya, hampir remuk, nggak tahu ya ketabrak apa. Karena ini auranya aura negatif ya, aura negatif. Amit Gusti nu Agung kudu eling dunia kiamat, karena ini jurang ya guys, jurang. Jadi kalau saya misalkan ada yang masuk atau loncat, takutnya ada yang kerasa korosok, takutnya ngagurawil ya, takut ngagurawil. Jadi cilaka, kita harus dijaga ya keselamatan ya.
Mang, terus kehandap, kehandap itu kemana ya? Kehandap itu ke sumur 7 tadi udah ya, ke sumur 7 karena ada yang menyarankan harus naik. Dan tadi juga saya sudah konsultasi bahwa barang-barang tersebut harus dibuang karena memang takutnya ada hal yang tidak diharapkan mungkin ya. Daripada astagfirullahaladzim. Barbar kentong. Jurang pemisah, Kang. Hehe, jurang pemisah. Sok barbar siaplah dibarbarkeun lah, siap. Kaki dua cenah ah mung, kaki dua mah alim. Maju, Kang, aya tangkal campoleh. Campoleh teh nu kumaha sih? Campoleh teh nu kumaha nya eta sugan. Saya belum bisa ke deket tangkal campoleh ya karena tadi saya lihat pocong di situ tuh. Ya. Lihat pocong di situ tuh. Tapi Kang Jai aneh enggak kelihatan ya. Maju, Kang, ayat tangkal campoleh. Siap. Akan saya maju lebih dalam lagi, tapi bantu share. Bantu di-share dan subscribe ya, subscribe. Oke, saya enggak semangat nih. Karena saya takut. Ada mata. Astagfirullah. Kita heningkan ya, ada suara ya. Barbarkeun atuh, Mang, siap ku aku di share. Oke, akan saya barbarin ya. Kita panggil dulu. Akan saya panggil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Kalau memang di sini ada penunggunya hadir. Yang ditangkal kawung itu caruluk. Hadir. Biasanya di tangkal caruluk ada hantu caruluk ya. Kalau memang di sini ada hantunya, tolong tampakkan wajah kalian, wujud asli kalian tampakkan. Ya Rabbul Ghaib. Hadir. Kalau memang di sini ada penghuni yang galak-galak, hadir. Dan jangan lupa bantu doa. Wah di sini. Tadi di sini ada pocong, gue ingat sasarion. Balik di. Tenang teman-teman, akan saya barbarin, tapi pas saya ke situ di belakang ada yang nepak. Tenang ya, akan saya barbarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Goyang-goyang, guys. Kita mundur dulu, guys. Bahaya, takutnya banaspati, guys. Apa yang pernah saya alamin? Apa? Mulai dikasih siulan. Mulai. Apapun wujud kalian. Hadir.
akan saya barbarin. Kalau saya udah diganggu, maka saya akan tantang kalian di sini. Maka saya akan tantang kalian di sini. Kalau memang Anda mengganggu saya, akan saya tantang. Hah? Mau wowo, mau apa? Mau wowo, mau apa? Hadir, hadir. Wujud, 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 wujud. Wujud, wujud. Wujud, 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 hadir. Wujud, 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 hadir. Hadir, 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 hadir. Apapun. Hadir. Hadir, wujudkan. Wujud, wujud, wujud. Ya Rabbil Gaib. Wujud, wujud. Wujud. Mau genderuwo, mau pocong, mau pocong. Wujud. Akan saya comot. Akan saya comot lebih dalam lagi. Akan saya comot lebih dalam lagi. Kalau saya diganggu, akan saya ganggu kalian. Hah? Oh, saya akan maju ke sana. Akan comot lebih dalam lagi. Hah? Hah, 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 hah. Jangan ganggu dong. Tampakkan wajah kalian. Tampakkan wajah asli kalian. Mau wowo, mau pocong, mau kuntul, mau apanya? Poho, siun, taluk. Ganggu nih, udah mulai mengganggu nih. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin. Guys, lihat teman-teman, lihat. Lihat, akan saya samperin ya. Astagfirullahaladzim, la ilaha. Akan saya samperin ya. Akan saya samperin ya. Ho, ho, ho. Ho, ho. 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 Mulai mengganggu nih, mulai mengganggu ya. Sudah ada nih, apa namanya, sudah mulai nih, sudah mulai mengganggu nih, sudah mulai mengganggu nih, sudah mulai mengganggu guys, sudah mulai mengganggu nih. Eta mah angot atuh, naon angot tadi, angotnya naon sih, angot apa sih yang... Coba kuntul ganti una. Astagfirullahaladzim, eta teh riuk eta sok nyingsieunan lain. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah tasbih. Tuh guys mulai guys mulai guys mulai mendekat, mulai mendekat. Aku suka kalau semangat mah ya, akan saya semangat ya, akan saya semangat. Tapi kalau saya mah kalau udah diganggu baru nih, kalau udah diganggu baru nih barbar nih. Sok, cobalah. Wujudkan. Banget asli kalian, wujudkan. Ya, wujudkan. Wujud. Hadir. Penghuni di sini, hadir. Apapun bentuk kalian, hadir. Akan saya comot lebih dalam lagi. Akan saya comot. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mang absen dia tuh, siap. Akan saya absen ya. Maju di payun, ayah kuburan. Iyalah, siap. Akan saya maju lah di depan. Akan saya maju ya di depan. Sora nu cerikang meni jelas nganggo headset mah. Neng Ika, waduh, tong sok nyingsieunan. Sora nu seuri-seuri ulah waka nyingsieunan. Ini baru jam 00:30 udah nyingsieunan. Ntar saya kabur duluan. Di heureuyan da si kun-kunna jadi weh curik. Curik di mana? Enggak ada yang curik. Enggak ada. Cuman saya tadi lihat pocong. Tadi di sini ada yang ngorosak-ngorosak nih. Takutnya saya bukan takut sama itunya ya. Takutnya sama apa namanya. Yang suka gagat gigit itu. Seperti ular atau misalkan apa. Takutnya gitu. Bukan takut yang. Bukan takut siun. Tapi nak. Siun emang. Wah. Kelihatan apa ya itu ya. Aduh, menentang juga nih, lumayan nih. Kang deket tangkal jame, Kang, dina PMS.
Kang deket tangkal jambe, Mang Gunawan sudah hadir. Terima kasih Mang, bieu sora nu nyungseurikeunnya. Ah, enggak ada. Enggak ada Balager da Mang palih di nyamanya. Siap lah. Kalau memang Balager saya akan mencomot nih sambil lalaunan ya. Sambil lalaunan, sambil lalaunan. Astagfirullahaladzim. Ah. Naon eta teh atuh? Ternyata ada yang niup nih dari sini nih. Pas saya mau ke situ, ini jurang, guys. Ini jurang banget ya nih, nih jurang nih. Ini jurang ya, jurang. Jurang mungkin ya pada tahu ya. Tadi di sini nih ada yang itu, tapi pas saya mau jalan ke depan, sobat. Jadi ada yang ini nih, di sini nih ada yang niup celi ya. Pohon ini nih. Tapi bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil alim. Kalau memang saya diganggu, akan saya ganggu pula nih. Brr 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 brr. Cong corobon cong corobon ti kotok nyong corobon di kebon. Cong corobon cong corobon ti kotok nyong corobon di kebon. Cong corobon cong corobon ti kotok nyong corobon di kebon. Astagfirullahalazim, la ilaha illa anta subhanaka inni tubtu. Itu apa? Itu apa, guys? Itu apa? Itu apa? Hideung. Hideung, hideung mucung heuh. Hideung mucung heuh, guys. Hideung mucung heuh, guys. Itu naon, guys? Itu naon, guys? Hideung pit amit, guys. Mit amit, mit amit. Oh, ternyata ini luas ya, ini luas sekali ya. Padahal tadi di sini, padahal saya tadi sekitaran di sini ya, lihat itu yang dikerinsut, nggak tahu pocong apa kuntilanak, nggak tahu ya. Yang jelas saya ini haheoh banget tuh para ruguh kadi lain. Astagfirullahaladzim. Kita comot lebih dalam lagi, kita balelol guys, balelol. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata guys, karareueung guys. Ternyata guys, karareueung guys. Karareueung guys. Ini mah kuburan, ini mah nggak boleh ini. Ini mah kuburan guys, nggak boleh ya. Nggak boleh. Ini mah kuburan nih guys, nggak boleh guys. Nggak boleh ya guys ya. Mohon maaf. Nggak boleh itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ahli kuburnya. Masih ditampi amal saena. Masih dihapus perdosaan anaknya. Kum ka ahli kuburnya, ka ahli kubur. Kum hapunten. Wah, enggak boleh itu mah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun pauka nuri. Anta iksiru wa goli, anta misbahu suduri. Mang kadeket curug deui nya tadi teh cukup jeruk, tapi disarankan kan saya juga dipantau ya, dipantau dari rumahnya tim supranatural juga ada ya, karena takut ada apa-apa
makanya nggak boleh dibawa, karena di bawah itu astagfirullahaladzim, eta naon deui di bodas mucung hua gitunya. Dina kawung mah rada mundur kang, nyata rada mundur, makanya sudah lumayan ya itu aura-aura itunya. Karena tapi ini kalau misalkan nggak ada jurang mah saya berani, karena takutnya begini, karena kalau misalkan asal nalangsa cenah naon mungkin nalangsa atuh teh Imas. Iya, siap akan saya. Tewak atuh Kang Nurdin cenah Kang Ali Geboy. Aduh. Mulai ronghot Kang nya. Aduh, punten teu kabacanya pan rada sieun kitu. Maju ka payun, aya kuburan alim-alim. Neng Rieuk cengir naon eta? Puntu eta mah kanaha mah kadinya di kala balik deh guys. Kita sapa-sapa dulu guys ya. Ini kasihan ya. Ini belum disapa nih. Apa? Ganggu wae naon teh. Mana itu itu. Tewak atuh Kang Nurdin nya dar hese newakna. Kang Bos. Sadayana maca selawat penonton yuk. Sadayana maca selawat yuk penonton. Oke, ayo siap akan saya baca selawat ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sok sedihnya takkan. Sok sedih, aduh. Aduh. Tekuat. Asa geus hayang balik, teman-teman. Dibere kieu teh, aduh. Astagfirullahaladzim. Awas dina kaung jir aya nu seuri. Enggak ada yang seuri. Seuri apanya? Mantap maca selawat mah cenah heueuhna. Nya nyata selawat sok sedih abdi mah kitu, aduh seueur pisan dosa perdosaanana gitu. Sok sedih we kitu. Tos sotara dituluykeun selawat apa ting teu bisa, sugan teu bisa ada bit kitunya. Abi mah sok sieun ka mana we leungit nya nyetakeun. Itu abdi teh jadi pada intinya ya saya enggak mau ke situ ya, karena kalau terlalu jauh lagian kan di bawahnya ini memang sulit dicapai ya, kalau misalkan ada terjadi hal yang tidak diharapkan karunya timna gitunya. Mang Jurigna terharu cenah meureutan Jurigna. Kita ini dulu ya karena saya lagi nyeri cangkeng. Saya mau ini dulu, mau duduk dulu sejenak ya, teman-teman. Ini malam Jumat. Malam Jumat ya. Astagfirullahaladzim. Nah, guys, biasanya, guys, kalau di tempat-tempat yang sudah saya lewati ya, biasanya itu yang mengganggu itu ririwa ya, guys ya. Nah, guys, angin di sini nggak ada. Biasanya ririwa, guys ya. Ririwa itu nggak tahu bahasa itunya apa. Itu riwa biasanya ya, tapi jangan itulah. Jangan terganggu ya, karena ini masih jam berapa? Disarankan di sini enggak boleh barbar itu ya, enggak boleh barbar. Cuman kalau riwa itu apa ya? Astagfirullahalazim la ilaha illa anta. Astagfirullahalazim. Di situ tuh dari situ ada yang itu ya, ada yang murag-murag. Teman-teman, ada yang ngurag dari atas, nggak tahu apa ya.
Dan jangan lupa guys, astagfirullah. Ada suara yang nangis guys, euy, ada suara yang nangis. Coba disarankan pakai hairspray ya. Nih, ada suara yang nangis. Ada suara yang nangis. Merinding, 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 merinding. Ada suara yang nangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ajma'in ting ana pohon eta keur kieu. Allah, coba kamera payun keun mang, kamera payun teh nu mana sih? Kamera payun, oke, okay. Kamera payun. Oke, kamera payun. Oke, sebentar. Mana yang ini? Kamera payun. Oh, hayang, berarti ya mah. Cahaya. Oh, hayang ningali kakak Sepna Abdi. Abdi, aduh, rada hideung gitu. Bari sasahuran. Mang, aduh, ya Allah, ya Rabbi. Si Akang ini kita baca-baca dulu komennya ini ya. Mau kepayunkan, jena awas, Kang. Jangan sampai kabur ya. Ningali banget Abdi ya. Si ireng lah, baiklah ya si Akang cenah yang ningali eta murunan. Nah ini udah ini ya, ini yang belum tahu wajah saya nih ya nih Kang ya udah Kang Yawak. Wow, si Akang lah ya wae. Kang Hidayat sudah kenal ya? Kang Hidayat, Kang Cahaya Hidayat udah kenal kan saya sekarang nih. Udah ya Kang ya, jangan lama-lama Kang ya. Kabelah kaler ka kebon awi, ka kebon ka emang ada tuh jelas banget. Gak ada kebon awi, oke. Sini Ahmad mang kabelah kaler ka kebon awi ya, siap kalerti ini ya kalau nggak salah ya. Astagfirullah, rewas penyateh penampakan tuh nya ada gagara Kang Cahaya Hidayat tah. Jadi pening riuk ngomong teh astagfirullah rewasnya penyateh penampakan saking buntutnya guys, saking buntutnya ya guys ya. Awas teh riuk tah lamun ngiluan engke laib moal diajakan lah nyebutkeun penampakan ka uing lah. Tempokeun ke ciwit ku uing cobalah. Aduh, guys, ajak ape. Serem. Kang PS Channel serem, ya, bener serem banget di situ ya. Serem banget mulai ini ya. Mulai itu. Oh, ini. Siapapun kalian yang saya akan ke sana tuh. Kalau piwarna naik ya saya akan ke sana ya, ke Coblong ya. Tuh, akan saya ke sana. Kalau piwarnya ditaikin saya akan ke sana tuh. Saya mah kalau udah astagfirullahaladzim la ilaha illallah akan saya turun ke bawah ya. Mang urang rek mau. Siap. Jiga kutkit kotahi. Kutkit kotahi. Kasep euy, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillah sudah disebut kasep.
Dari dulu juga saya lahir disebut Kasep sama ibu saya, enggak pernah disebut Gelis, Kang. Ah. Sok maah ada, sok maah. Kalau misalkan ada viewer, penonton, teman-teman yang mau ikutan ya, yang mau ikutan live silahkan ya, yang mau ikutan live silahkan. Yang mau ikutan live silahkan ya. Saya mau ke situ ya. Saya mau di situ ya. Mana ya? Yang mau ikutan live ikutan aja ya. Nah, di sini. Contohnya dari sini ya. Saya tidak bisa komen. Tidak bisa komen dari itu ya, mungkin dari YouTube saja ya. Sorakun tuo botakan, sorakun tuo botakan. Sorakun tuo ke kunci. Astaga. Mangka kaler kadeukeut tangkal awi. Mangka kaler kadeukeut tangkal awi, tangkal kupa ieu teh. Ahmad Fikri mangka deukeut tangkal kupa, mangka deukeut tangkal awi. Maha ieu. Di sini nih ada suara-suara. Di sini ada suara-suara nih. Mulai ya, guys. Disarankan untuk pakai hairspray ya, guys ya. Eta tong nagog, lai cangkeu atuh. Boro-boro ikut putra bungsu Ki Jaed, Mang coba ka Curug 2, ka Curug 2, Curug 2, Curug 2 teh eta artinya. Oke, siap. Siap, akan saya ke Curug 2 ya. Akan saya ke Curug 2. Saya ke Curug. Oke. Serem banget, guys. Serem banget, guys, ke Curug 2 mah, guys. Tuh, guys. Tuh, guys, jalannya juga begini, guys. Nah, kalau di sini saya akan saya barbarin ya. Teman-teman akan saya barbarin di sini nih, karena di situ mah saya menghargai apa ya, menghargai itu karena aduh, enggak enak, aduh, ieu naon ini. Aduh, bentar, jalannya begini, guys. Karena saya kan penglihatannya kurang personil, ganti pemain, cina ganti pemain.
Ya kalau yang mau ya, kalau yang mau live, kalau yang mau live teman-teman, teman-teman yang mau live ditunggu aja ya. La ilaha illallah. Ini guys yang di bilang sumur 2 itu ini ya. Kita ke sini ya. Ini aura astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu apa? Itu apa guys? Itu apa? Tuh, di atas. Itu di atas apa guys? Di clean shoot guys. Oh, di clean shoot guys. Wah, kacau ini mah. Kacau. Di sini nih, ini sumur ya. Itu sumur 2, itu yang namanya sumur 2 ya. Memang iya abdi. Di pasir. Oh iya, siap. Iya. Hadir genderowo penghuni di sini genderowo hadir renang di curugna atuh renang mah kumaha meureun uing bararaseuh. Aya orai guys. Aduh. Saya nyari ini ya, nyari. Ini ya saya akan turun ke sumur 7 ya atas permintaan yang tadi. Saya akan mandi di bawah di Curug 7 ya, di astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya akan turun ke Curug itu ya. Tapi viewernya taikin dulu. Saya akan sekarang kan ini udah jam berapa ya? Udah jam berapa ya? Lihat dulu ya. Saya akan mandi ya di curug di bawah. Saya akan melaksanakan ini nih yang viewer mang nyunut menyan. Saya mah tidak pernah nyunut menyannya mang. Iyo orang tanjakan pasir hadir ramekeun. Siap akan saya bar, tapi saya enggak ya. Mohon maaf untuk di sumur 7 saya tidak akan bisa barbar. Tapi saya mau mandi karena ini konon katanya menurut sesepuh di sini ini suka dipakai mandi obat. Jadi saya ini sumur dari bawah itu ya. Saya mau mandi babaseuhan di bawah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Saya mau mandi di bawah di sumur 7. Yes. Karena perasaan saya pengen ke sini nih. Ada tadi permintaan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta. Aduh, tim. Tim labuh, tim euy, urang tim euy. Aduh. Aduh. Aduh, labuh eung. Labuh euy. Labuh guys. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Saya mau mandi di bawah. Aduh, saya mau mandi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta subhan. Aduh. Karena di sini mandi tapi saya enggak pakai babaseuh ya. Aduh, bingung juga ya. Emang kade aya nu ngagoroan, iya enggak apa-apa asal positif ya, karena saya tidak bisa barbar di sumur 7 ini nih. Pokoknya saya enggak bisa barbar ya, enggak tahu kenapa. Karena memang di sini positif semua ya. Terkecuali ya yang terkecuali di atas ya, karena ini jalannya juga nih.
jalannya juga ya begini ya, jalannya juga tuh jadi seperti jalan apa ya, turun ya. Saya mau mandi. Aduh, tuh wani, tuh wani, tapi harus wani ya. Taikan lagi piwernya ya, guys. Taikan lagi piwernya. Taikan lagi piwernya ya. Satu perarugu itu saya makan matana belehna kurang penglihatan. Jadi geus boga penyakit min, guys. Aduh. Daroakeun ku sararayana mesin aikaranda mah cicingna teh rada cenghar keneh. Ningali teh aikana jalan mah rada komo berlok-blok begini mah, guys. Saya mau mandi tuh. Mau mandi saya di sumur ini ya. Ini udah jam 1, mudah-mudahan tapi saya mah bukan mandi untuk penglarisan ya, guys. Enggak apa-apa, enggak laku juga. Saya mah mau mandi aja. Di sini nih. Mau mandi ah. Mandi, 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 mandi. Saya mau mandi aja di sini. Ya, guys. Mau mandi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau mandi, guys. Disensor ya, guys ya, disensor ya. Nah, sensor, guys. Bentar, guys. Saya guys, saya mau mandi guys ya, tapi nggak tahu melanggar apa enggak ya kelihatan eta mudahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya penasaran. Aduh, guys, seger, guys, lumayan. Alhamdulillah, guys, seger, seger banget. Lah, guys, saya mau ngalahan dulu baju ya, guys ya. Karena di atas ada yang ngelihatin, guys. Ada yang ngelihatin. Mudah-mudahan saya tadi ada yang sepertinya ada yang ngegerok. Ini ya.
ada ular guys, ada ular. Ayo orai, cepat. Ayo orai, ayo orai, ayo orai, ayo orai guys, ayo orai guys. Ada ular guys. Guys, ada ular guys. Ada ular guys. Gak tahu ular sawah. Masuk guys, ular masuk sini guys, nih, aduh, nih guys, ular guys, nih, ada ular, 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 ular hitam, ular nih, ular, tim ada yang siap nggak nangkep ular nih, ada ular nih, oh, ada ular hitam tuh, ada ular hitam. Aduh. Parum, oi, parum, oi. Parum. Kapena parum. Kapena parum. Ada ular, guys. Akan saya tangkap ya. Bentar. Bentar. Seru nih, seru, 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 seru. Seru, guys. Seru, guys. Aduh, ini mati nih. Mati nih, mati. Mati. Mati, mati sebentar, sebentar guys ya. Sebentar ya. Sebentar, sebentar. Sebentar, 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 sebentar. Ah, ini udah. Nih. Ada ular ya. Ada ular kita tangkap ya. Kita tangkap, guys. Teman-teman, sebentar ya. Saya mau pakai sarung tangan dulu. Kita itu ularnya ya. Kita tangkap ya, ada ular. Diam terus. Ya. Bentar ya, guys. Bentar ya, guys. Bentar, guys. Bentar. Bentar, guys, bentar, bentar, guys. Bentar, guys, kita tangkap ularnya ya. Saya mau nyari dulu ini sapu tangan Seru, guys, guys, seru, guys. Ada ular, guys. Tadi ada itu, ada kris. Sekarang ada ular. Bentar, bentar. Karena di situ ada ular, guys. Kita pulang aja ya, guys ya. Aduh, astagfirullah. Guys, kita pulang aja, guys ya. Guys, di situ ada ular, guys. Saya takut sama ular ya. Sini aja, mungkin ini udah terlalu malam, jalannya juga begini ya. Dan tolong tim rapat, karena saya ini tadi bekas labuh nih kaki nyeri. Tolong merapat tim, tim rapat, tim rapat, tim rapat, tim, tim rapat, tim, cangkul tim, aduh. Bau menyan, oi. Tim rapat, tim. Tim rapat, tim. Tim rapat. Tim rapat, tim. Aduh. Astagfirullah. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah, ya Rabbi. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah. Tim rapat, tim, ini sudah tidak memungkinkan nih. Tim rapat, tim, sudah tidak memungkinkan ini baterainya nih. Baterai sudah habis dua-duanya. Tim rapat, tim, tim rapat, tim. Merapat, merapat. Lu lain kan ada dia tuh. Mana
gimana, nggak mungkin gimana, nggak semani, aduh. Hah? Seger gitu ketinggalin aja. Pade. Nih, pemirsa, seger gini. Pemirsa, mungkin sampai di sini saja ya. Terima kasih yang sudah itu, yang sudah. Ntar dulu ini, masih ini seru nih. Hah? Kalau penontonnya. Kalau ada yang mau lanjutin, lanjutin aja. Kang Jaya, enggak tahu. Wah, udah malam. Udah malam ya, jam ya. Berapa ini? Ini yang tim. Tuh, itu. Ayah orang coba. Oke, pemirsa. Ini udah waktu juga udah jam 2 ya. Gimana, Pak Wan? Gimana, Pak Wan? Ini. Baterainya udah drop. Baterai udah pada habis. Hah? Juga ya. Baterai handphone berapa persen? Ini baterai handphone sedikit lagi 5%. Udah kita tutup aja, kita juga motor di luar kan. Ya. Oh gitu. Motor di atas. Ya. Oke. Okay. Jadi luar. Tutup aja. Ya kawan, tutup di sini. Sambil naik aja enggak apa-apa. Oke. Oke, pemirsa. Karena baterai HP udah tidak memungkinkan. Jadi kayaknya terima kasih ya buat supportnya. Jadi terima kasih yang udah setia nonton Patroli Misteri. Terima kasih ya. Tonton. Jangan lupa di subscribe ya. Malam-malam selanjutnya. YouTube-nya di subscribe. Terima kasih banyak buat di YouTube ya yang benar-benar terus menyupport ya petualangan tim kami. Jangan lupa di subscribe. Yang buat yang punya lokasi tinggal hubungi aja tim kami ya. Guys, ininya kacamata tinggal di handap. Hah? Kacamata. Di mana? Di Curug. Makasih banyak buat yang di YouTube yang selalu ini ya. Ini ada yang ketinggalan. Wah, ada yang di YouTube benar-benar masih setia. Makasih. Ini ada yang ketinggalan Kang Comot nih gara-gara mandi. Jadi kita sambil lip aja lah, lumayan waktu nih. Jangan lupa ya, saya akan kayaknya setiap malam ya lip ya. Setiap malam lip. Ini Kang Wan, pegang Kang Wan. Iya. Makanya buat teman-teman yang sudah hadir, terima kasih ya. Kita pantulnya aja dulu, Bang Wan. Kita ini masih mau turun ke ini ya, ke sumur 7. Ini ketahuan nih, pingin pada hari itu nih. Hah? Astagfirullahaladzim. Ini spotnya nih. Kalau di bawah susah jemputnya. Tuh, awas. Hati-hati. Semua di dekat. Tunggu sini ya. Naik ke sini. Tadi di atas. Oh, baterai 20% udah habis. Aduh. Pak, ini orang itu. Naik ke sini. Udah mati nih baterai. Oke, buat teman-teman mungkin cukup sekian ya dari Patroli Misteri untuk mengekspor di sini, di apa ini sih namanya, tujuh curug Kramat. Tapi ini juga bisa dipakai pengobatan, ada kuncennya ya, beralamat di Tanjakan Wetan ya, desanya Desa Sukajaya, Kecamatan Cugenang. Sini ini lumayan spotnya,
cuma nanjaknya ini yang gak kuat. Ada yang hitam barusan sini. Ini pemantauan kita jauh ya di atas, di rumah kosong. Mungkin buat orang di sini tahu ya, di atas ada rumah kosong. Kita mantau dari sana. Aduh. Tadinya pengen ini kawan lihat sambil ngejelasin yang tadi itu kuncen. Begitu, wek. Mana sih uang tuh? Yang dalamnya angka settingan. Kuncennya pasti tahu. Ini kita mantau jauh ya dari sini ya. Nah, mantau kita di sini nih. Ini ada rumah kosong juga. Oke, buat teman-teman mungkin cukup sekian dan terima kasih ya. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capeknya, capek treknya. Ayo orang aja. Moyan 2244 tapi trek dulu. Mula bubut. Atau aku mah makanya aku ayah barang gitu.